أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pada pendapat tuan guru, adakah umur yang panjang lebih pada 90 ni, adakah ia satu haji? Siapa yang haji maksud? Okey, haji ada dalam hadis. Umur 60 itu merupakan satu leluasa nikmat yang Allah bagikan. 70 lebih lagi daripada itu. Itu juga sebagai satu petanda kasih sayang daripada Allah, sehingga ada dalam bahasa hadis, Allah merasa, Allah segan, Allah malu untuk menyiksa, menganiaya, menjatuhkan musibah, problem, cobaan dan ujian kepada seseorang yang Allah anugerahkan usia panjang. Tapi itu kalau dalam dunia kebaikan. Makanya Nabi kita bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Jadi tidak hanya satu, bukan setakat panjang umur saja. Panjang umur itu bagus kalau dalam ketaatan, bagus kalau dalam kebajikan. Nabi kita bersabda, khairukum, semulia-mulia kamu, orang yang panjang umurnya tapi bagus juga amalannya. Makanya kalau sudah dalam keadaan krisis, kalau sudah dalam keadaan yang tidak dapat dipastikan, yang walaupun meminta kematian itu tidak boleh atas musibah, atas cobaan dan ujian yang menimpa kepada jasmaninya, tapi kalau memang sudah tidak dapat disandang juga, berdoalah kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan itu merupakan yang terbaik untuk aku, dan wafatkanlah aku kalau kewafatan itu merupakan yang terbaik untuk aku. Untuk apa Tuan Haji panjang umur kalau seandainya hanya setakat untuk menambah kemaksiatan dan kemungkaran, yang walaupun umurnya pendek tapi terjaga dan terkawal? Dua orang bersahabat, Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat ideal sekali. Pasangan macam seperti dengan buah pinang di belah dua, sama-sama baik, sama-sama mulia, sama-sama bagus, dan sama-sama bakti dan taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Hanya dalam hitungan setahun saja berbeda waktu, yang dengan salah satu daripada mereka tadi itu meninggal dunia. Tak lama kemudian atau setahun kemudian meninggal sahabatnya lagi. Kedua-duanya dimimpikan oleh seseorang. Pada waktu dimimpikan ternyata yang meninggal dunia setahun selepasnya kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat, lebih agung. Maka mereka tanyakan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi kita bersabda, dalam setahun berapa tasbihnya, berapa rakaat subhayanya, berapa zikirnya, berapa takbirnya, berapa amalannya, berapa kebajikannya, takkan itu tidak akan mengangkat martabat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin panjang umur semakin lengah, lupa daratan, atau dengan bahasa kita semakin nyanyuk misalnya, lebih elok mati awal lah daripada mati panjang seperti itu. Kenapa? Sebab kalau kita tidak boleh mensejahterakan, menyelamatkan, mengamankan orang ramai, paling tidak jangan kacau, jangan ganggu orang ramai. Itu bahasa yang paling bijaksana. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan kepada orang banyak, paling tidak jangan sampai dengan kita menyekat kebaikan, kemuliaan daripada mereka. Jadi pada dasarnya umur panjang itu bagus. Kalau Allah tangguhkan usianya, berarti Allah nak bagi peluang untuk orang itu bertobat, kembali inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa juga dalam bahasa rasionalnya, kalau pada masa cergas, masa kuat saja, masa cergas saja, tak datang ke masjid, takkan setelah naik pakai kursi roda, dah batuk-batuk, udah lumpuh, udah stroke, Masya Allah, boleh datang ke sana kemari. Kalau ada keinginan pun pada saat ketika itu, tenaga kesehatan kita sudah tidak memungkinkan, sudah tidak melunjang. Makanya yang masih sehat, sekarang semuanya sehat, saban hari jangan kurang tasbih, tahmid, takbir, salawat dan yang seumpamanya, daripada 100 kali lah paling tidak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dengan kita berpacu dengan umur jangan sebut 45, beda banyak, baru 35. Ha, tapi sama limanya lah, 35 dengan 45. Okey, alhamdulillah masih muda lagi. Minta maaf, minta ampun, sudah saya tuakan 10 tahun. Ya Allah Arhamar Rahimin. Tak kisahlah umur kita panjang, umur kita pendek. Panjang Allah yang berkehendak, pendek pun juga merupakan kehendak daripada Allah Jalla Jalaluh. Tapi agar bagaimana hidup kita yang walaupun sedikit itu ternyata dengan manfaatnya sama dengan 1000 tahun, sama dengan 1.000.000 tahun. Dan itu Allah berikan leluasa kepada kita untuk kita membuat hidup kita jadi seperti itu. Jadi tidak hanya yang 35 tahun sama seperti 35 tahun dengan kali 360 hari, tapi yang pada tiap tahunnya itu kali 1.000.000.000 juta, 1 triliun, 1 bilion hari. Kenapa? Sebab potensi amalan Allah berikan kepada kita semuanya, yang dengan kita mampu untuk mengubudiahkan segala-galanya dalam hidup. Silakan Bang Azri, 3 menit.